Halo Sobat GK. Jadi kita di sepanjang jalan Keramat Gantung. Ini lokasinya Gudang Kamera Surabaya. Jadi kalau misal kalian kesini, itu tempat yang sangat recommended sekali untuk foto street photography. Nah, kebetulan aku bawa Canon 6D sama Samyang. Kita akan coba nge-street pakai lensa fisheye sama kamera full frame. Kak Zani rada gak masuk sih, tapi gak apa-apa lah, kita coba aja dulu, kita bikin sesuatu yang beda. Yuk, kita coba foto di tengah jalan ya. Cek kok ya, The Beatles. Kira dong, kontennya. Ayo, aduh. Tapi berhubung di sini tuh jalan gede, jadi emang harus nunggu sepi. Kak Zani naik sepi ya. Malam ya? Di atas jam 5. Jadi lebih enak sih kalau misalnya mau street itu pakai lensa yang wide, apalagi lensa fisheye, distorsinya dapat. Emang sih kita nggak dapat human interest-nya, tapi setidaknya kita bisa belajar komposisi sama arsitek. Mungkin lebih enak lebih ke building sama arsiteknya, sama suasana. Tapi kalau HI ya nanti bisa tak coba HI-nya. Kita coba HI ya. Ayo cepet. Coba lihat dan api. Mana oleh? Kenapa bisa segini sih mas? Gini. Bisa aneh gini mas. Tak, jepret. Kayak enak mas. Saya tahu kita suasananya gimana. Ini motor, HP-an, rokokan. Hah, itu apa sih? Human interest. Oh. Apa? Kalau mau street photography itu yang penting karena kita outdoor, jadi ISO-nya mending auto aja. Nah kebetulan ini aku pakai f/2.8, kebantu dari ininya, diafragmanya, tapi nanti tergantung lensanya ya. Terus usahakan tetap pakai manual aja, jadi kan kita nggak pernah tahu nanti kondisi di jalan itu kayak apa, jadi mending manual aja gitu. Terus jangan lupa pakai hand strap dan neck strap sebenarnya, cuman ini kan ya kamera toko. Ya kameranya toko, jadi nggak pakai hand strap sama neck strap. Ini kamera apa sih? 6D sama berapa ini? Samyang 14mm f/2.8. Kita coba pakai Canon kan biasanya kalau street photographer itu street photography itu identiknya kalau nggak Fuji, Olympus. Kita coba sama Canon.